Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan memastikan bahwa seluruh petugas di rumah pompa Kemang Raya selalu siaga dari libur lebaran hingga pasca libur lebaran. Seluruh unit pompa yang tersedia di rumah pompa Kemang Raya dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Koordinator Pompa Wilayah Timur, Sudin Sumber Daya Air Jakarta Selatan, Dede Rusmana mengatakan, petugas dan seluruh unit pompa di rumah pompa Kemang Raya selalu siap siaga bahkan selama libur lebaran. Terima kasih untuk Sudin SDA Jakarta Selatan, terutama untuk di rumah pompa Kemang Raya ini, para operator baik seluruh masa memasuki masa lebaran dan cuti bersama dan setelahnya selalu standby di lokasi. Jumlah personelnya ada di stasioner ada 2 orang, mereka ini berpiket selama 1x24 jam. Kemudian ada tim WRC juga sebanyak 2 orang, mereka piketnya sama juga dengan pompa steril. Kemudian mereka piket selama 1x24 jam.